Yuk, halo semuanya. Balik lagi dengan saya guys di channel Sasuris Gaming. Oke guys ya, jadi hari ini tuh mesti tahu cara dapetin item gratis limited lagi nih guys. Nah, jadi buat kalian yang pengen dapetin, tonton video ini sampai habis dan jangan di skip guys. Oke, langsung aja kita ke videonya. Oke guys, ini dia item pertamanya yaitu Flame Helmet. Oke, ini dia guys, keren banget ya. Coba kita pakai. Nah, ini dia guys. Wih, keren ya guys ya. Dan stok itemnya cuma 5.000. Sekarang di sini udah 1.000 orang guys yang dapat. Buset, cepet banget. Dan ada juga nih pedang dual sword api. Waduh, keren banget guys ya. Coba kita pakai. Nah, ini guys. Wih, keren banget guys. Tapi kayaknya sih susah nih dapetinnya. Oke, stoknya 5.000, di sini baru 400 orang guys yang dapetin itemnya. Oke, nama gamenya Pas Simulator ya, Pus Simulator. Link gamenya seperti biasa ada di deskripsi guys. Oke. Oke guys, kita udah masuk ke dalam gamenya. Jadi di sini gamenya mirip-mirip kayak Pan Simulator ya, Ninja Fighting Simulator yang sama sih guys ya. Jadi di sini bisa auto, kalian harus lawan bos-bosnya guys ya. Kalian harus ngedorong gitu. Nah, cara dapetin item kalian tinggal klik yang Ugise yang sebelah kiri yang gambar pedang. Nah, di sini ada dua item ya. Coba kita yang helmet dulu guys, yang api ini guys, api helmet. Nah, di sini untuk dapetinnya kalian harus nyelesain 4 misi. Misi pertama kalian harus ngalahin Soulcar di World 2 guys sebanyak 50 kali. Buset. Dan di sini ya, di sini lawan NPC World 3, 4 ya. Di situ ada guys, kelihatan ya guys ya berapa kali kalian harus ngehajar. Oke, ini kita coba ke World 2 lawan Soulcar ya. Apakah nanti bakal bertambah? Nah, di sini kalian harus buka pakai piala ya guys ya untuk ngebuka pulau selanjutnya gitu ya. Oke, kita tungguin dulu. Nah, kita udah nyampe sini. Nah, soul card biasanya ada di sini guys, yang terakhir ya. Nah, ini dia guys ya, yang terakhir sini ya. Jadi kalian harus dorong dia nih guys. Jadi kalian harus ngumpulin power dulu guys, power kalian atau otot kalian supaya kalian bisa ngedorong dia ya. Nah, kalau udah nanti bakal bertambah guys. Nah, sudah bertambah guys, satu ya. Ya. Jadi seperti itu aja guys untuk dapetinnya. Dan sini ada hatch 500 ya, kalian tinggal ngegacha di telur yang mana aja guys ya. Nah, ini kita sini salah malah auto. Nah, ini guys, nah kalian tinggal ngegacha dan ya nanti bakal bertambah guys. Jadi ya intinya seperti itu ya guys ya. Jadi kalian harus nyelesain 4 misi ini baru kalian bisa dapetin itemnya ya. Stoknya masih 3.000 ya guys. Oke, sama dengan dual sword tadi ya, di sini sama guys, cuman di sini kita harus ngalahin di World 3 ya guys, One Punch Man ya. Ya, di situ ada bacaan-bacaannya dan itu kayaknya sih yang susah yang World 7 itu guys ya. Sini ada 4, ada World 7 juga ya. Dan sini nge-hatch-nya 1000 egg ya. Jadi sama sih guys ya. Nah, jadi buat kalian dapetin ya silahkan guys ya. Kalau kalian udah jauh kayaknya sih kalian bisa guys dapetin item ini kalau udah jauh ya. Jadi kalian tinggal buka pulau selanjutnya kalau kalian pengen lawan bosnya guys. Oke guys ya, jadi seperti itu ya guys untuk dapetin item gratis di game ini. Jadi lumayan susah sih guys ya. Tapi kalau kalian udah jauh itu kalian bisa guys. Oke, karena masih ada item gratis yang lain lagi, kita ganti game dulu guys. Oke. A few moments later. Oke guys, ini dia item selanjutnya yaitu Blue and Purple Wings. Wow, ini super keren lagi nih guys. Tapi kayaknya sih bakal susah nih guys. Wih, keren banget guys. Jadi stok itemnya ada 3.000 dan sini baru 0 guys yang dapat ya. Pasti susah guys questnya ya. Oke, nama gamenya ini guys, Anime Energy Class Simulator ya. Link gamenya seperti biasa di deskripsi guys. Oke, kita langsung aja guys masuk ke dalam gamenya guys. Nah, kita di sini udah masuk dalam gamenya ya. Jadi pasti kalian udah pada tahu game ini ya guys ya. Nah, jadi game ini tuh ada free item baru lagi ya. Pokoknya di game ini tuh kayak Pan Simulator ya, selalu muncul free item kalau itemnya udah habis. Nah, itu ada free item baru yaitu Wings, kalian tinggal klik aja. Nah, di sini untuk dapetinnya super duper terlalu susah guys ya, di luar nalar. Di sini kalian harus login selama 80 jam. Tapi di sini gua udah 12 jam. Wih, cepet juga guys ya, nggak berasa karena gue dapetin item yang sebelumnya tuh ya.
Jadi di sini tapi 70 sih guys. Di situ 70 kayaknya sih 70 jam aja guys. Tapi tetap aja susah guys ya. Jadi di sini ya kalau kalian udah login 70 jam baru kalian bisa ngeklaim itemnya ya. Contohnya seperti ini ya. Ini kan udah selesai nih semua guys. Nanti kalian tinggal klik yang receive ya. Kalian tinggal klik nanti bakal muncul tombol buy ya. Jadi di sini masih ada free item sebelumnya, cuman ini kayaknya udah pada mau habis guys stoknya. Nanti juga gue bakal dapetin ya. Ya jadi seperti itu guys. Jadi ini susah guys. Tapi ini ya kita coba ke World 4 guys, karena ada beberapa teman kita yang katanya, "Bang, kasih lihat World 4." Oke, kita bakal ke World 4 ya guys ya. Ini kan World 2, ini 3. Nah, yang keempat di sini ya guys ya. Nah, di sini 4. Nah, ini dia World 4 ya, seperti ini guys ya. Jadi ya lumayan susah sih guys ya. Di sini gua masih belum bisa lawan yang terakhir itu ya. Oke, jadi di sini gua ada trik juga guys supaya kalian lebih GG. Dan di sini kalian klik yang rebirth. Dari kalian klik upgrade rebirth. Nah, di sini wajib banget guys kalian. Nah, di sini kalian bisa naikin yang extra power guys ya. Itu lumayan banget guys nambahinnya. Tadi awalnya per klik itu cuma 2B, sekarang ini 200B guys. Jadi lumayan banget guys ya. Dan di sini pet gua ya, jadi pokoknya kalian upgrade aja guys semuanya guys ini. Kalau kalian pengen upgrade ada win extra win, ada super lucky ya, extra storek, ada nambahin pet juga, jadi nambahin 2 ya. Jadi seperti itu. Di sini pet gua masih berapa ya? Nah, 20k doang guys ya. Jadi ini pen ada pen juga, di situ ada Toby ya. Toby ini ada di event guys. Jadi ini wajib kalian dapetin guys. Makanya kan gua selalu bilang kalian lawan Madara aja guys supaya dapat bahan gacaan. Ya jadi seperti itu aja guys triknya untuk supaya kalian lebih kuat di game ini guys ya. Jadi ini susah banget guys, kalian harus login. Aduh, segitu guys ya, udahlah. Kita ganti game dulu guys karena masih ada lagi ya. A few moments later. Oke guys, jadi ini dia item terakhir yaitu Purple Crystal Farkly ya. Jadi ini kayak Farkly gitu ya. Cuman warna ungu. Nah, ini guys. Widih. Dan stok itemnya 3000, di sini baru hampir 1000 guys yang dapat ya. Jadi nama gamenya ini guys, Block Eating Simulator ya. Link gamenya seperti biasa ada di deskripsi guys. Oke, kita langsung aja guys masuk ke dalam gamenya guys. Oke guys, jadi di sini untuk dapetinnya kalian harus nyelesain misi yang di sebelah kanan itu guys, yang di atas ya. Jadi di sini kalian bakal jadi blok gitu ya, kalian harus makan blok ini terus supaya kalian bisa jadi gede gitu guys. Jadi di situ untuk dapetin kalian harus lag gamenya, terus kill 100, sama yang terakhir itu kalian harus ngumpulin sampai 10M guys, baru kalian nanti bisa ngeklaim itemnya guys ya. Jadi di sini ya kalian ambil kotak ini aja guys sampai kalian tumbuh besar, nanti kalian baru bisa ngekill orang yang kecil gitu guys ya. Ya jadi seperti itu aja guys gamenya. Kalian hanya perlu makan kotak ini semua sampai kalian jadi besar guys ya, sampai 10M lah ya. Nanti kalian baru bisa dapetin item gratisnya guys ya. Ya jadi seperti itu guys. Jadi ini ada orang guys, kita lawan gak guys? Tapi dia lebih gede ya. Kayaknya kita nggak bisa guys. Jangan ya. Ya jadi seperti itu aja guys untuk dapetin item gratis di game ini ya. Jadi ya lumayan susah sih guys. Emang sih free item itu susah semua guys. Ya udahlah guys. Jadi kayaknya sih biasanya sampai di sini dulu guys ya. Jadi semangat semuanya guys ya, mantap. Terima kasih semuanya sudah nonton. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya guys. Like, comment, and share guys. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.